Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Apa kabar teman-teman peserta dan diabetisi yang mengikuti acara kita hari ini? Tentunya semuanya dalam kondisi yang baik dan yang terbaik ya. Terbukti Bapak Ibu telah siap berada di ruang Zoom kami. Untuk menyimak bincang-bincang dan juga mungkin ikut berdiskusi ya, kita berharap seperti itu. Mari kita bertepuk tangan untuk semangat kita sore hari ini. Mari tepuk tangan bersama. Terima kasih atas semangatnya. Bulan Ramadan selalu dirindukan oleh setiap umat Islam ya, karena memang menjadi kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita ini taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali bagi diabetisi, ya, meskipun berpuasa ini membutuhkan penyesuaian terhadap pola makan sehari-hari, bukan berarti diabetisi ini tidak dapat melakukan puasa dengan baik dan aman. Yang terpenting lagi adalah selama menjalankan bulan puasa, kontrol glukosa darah Bapak Ibu harus selalu dijaga agar selalu optimal. Baik, dalam 50 menit ke depan saya Ika Mukti akan memandu bincang-bincang kita bersama narasumber yang sangat hebat dan kompeten. Nah, sebelumnya supaya lancar ya, mari kita memulai acara ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, peserta bincang-bincang santai sore hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir dan telah dikenalkan tadi seorang praktisi endokrin metabolik dan diabetes yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sukarela ya bekerja sama dengan Prodi Gizi Sekolah Pascasarjana UNS untuk memastikan agar diabetisi saat berpuasa itu bisa menjalaninya dengan baik dan aman. Mari saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Libriansah, SPPD, Konsultan Endokrin Metabolik dan Diabetes, Finasim, AIFO, Konsultan Magister, apa ini dok ya, MM, aduh saya kok jadi begini bacanya, panjang sekali apa namanya titelnya ini. Jadi teman-teman nanti coba ya memperpanjang titelnya seperti Dr. Libri ya. Jadi namanya pendek tapi panjang apa namanya gelarnya. Mohon reaksi tepuk tangan untuk Dr. Libri ya. Baik, selain Dr. Libri kita juga ada narasumber lain yaitu seorang mahasiswa S2 Gizi, tapi sebelumnya dia beliau ini juga seorang praktisi gizi yang telah memiliki pengalaman untuk melakukan konseling dan asuhan gizi di sebuah rumah sakit di Jawa Barat. Kami perkenalkan Teh Cendi Nurgajayanti. Mohon reaksinya untuk Teh Cendi. Terima kasih. Sia sudah hadir di acara kami. Nah, untuk memulai acara ini, saya menyapa Dr. Libri. Assalamualaikum, Dr. Libri. Sehat selalu dan semangat, ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua, bapak-bapak ibu yang sempat hadir pada hari ini sehat walafiat ya. Mungkin amin, sudah amin. Ada yang sudah menjalankan ibadah puasa, tapi kebetulan saya ikut yang besok. Gitu ya. Saya juga ikut yang besok ikut. Amin amin. Bagaimana nih Teh Candi? Bagaimana kabarnya? Cantik banget sore ini. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Ika. Suaranya semangat Bu ya. Semangat ya. Berpuasa untuk besok Mahraban ya Ramadan. Terima kasih. Baik. Ini kan saat ini ya seperti yang disampaikan oleh Dr. Budi tadi nih, BTC itu sebenarnya masih agak bingung juga ya, masih ragu-ragu memasuki bulan Ramadan itu. Sebenarnya boleh puasa tidak gitu, meskipun sebelumnya mungkin sudah puasa tapi saat ini itu pasti akan bertanya-tanya juga ya, boleh puasa apa tidak, nah gitu. Nah,
sebenarnya yang terjadi pada metabolisme tubuh kita saat berpuasa? Sebenarnya bedanya apa tidak antara yang diabetisi dan yang tidak? Monggo dokter. Terima kasih. Saya kira karena ini bentuknya dialog, sebagian besar teman-teman kita ini adalah apa namanya penderita diabetes ya, mungkin tidak latar belakangnya adalah dari tenaga kesehatan ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan bentuk yang umum begitu ya. Izin Kaprodi Dr. Budi untuk menjelaskan serta semua. Nanti saya mengharapkan Mbak Ika dan Mbak Cendi, kita harapkan bisa memberikan pendapat begitu ya, karena ini adalah bincang santai. Saya senang sekali dengan judulnya bincang santai, jadi kita tidak berbeban, tetapi kita memiliki sebuah kondisi atau konsep yang sama-sama pahami bersama. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Ika tadi bahwa bagaimana kondisi puasa? Jadi definisikan dulu puasa ya dalam konteks bahwa puasa yang ada di dalam ilmu kedokteran gitu ya. Jadi puasa itu pada konteks yang disesuaikan dengan definisi dilakukan oleh Persatuan Ahli Endokrinologi Diabetolog Dunia pada bulan November tahun lalu sempat melakukan kongres internasional dan kebetulan saya mengikuti itu bahwa kondisi adalah puasa, artinya tidak asupan kalori atau tidak makan dan minum pada 14 jam ke atas untuk bulan Ramadan. Ada yang 14 jam, ada yang 14 jam, kemudian ada yang bahkan sampai sekitar 18-20 jam. Alhamdulillah saya itu masuk dalam kategori 14 jam ke atas gitu ya, 14 jam ke atas. Jadi pada posisi itu adalah yang menjadi dasar dahulu bedakan antara tidak terdapat asupan makan dan minum pada posisi orang yang tidak siap untuk berpuasa dan berpuasa Ramadan ya, kategori begitu ya. Definisinya tadi adalah Ramadan ya, ini puasa Ramadan ya, dengan orang menghadapi puasa Ramadan. Pada posisi puasa Ramadan, kita itu sudah mempersiapkan diri dahulu, sehingga mekanisme yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi mekanisme yang standby, artinya dalam posisi yang steady untuk melaksanakan kegiatan Ramadan ini atas dasar karena fungsi keimanan menyebabkan terjadinya balancing dari badan kita. Itu yang kita dapatkan. Dan itu sebuah kelebihan kenapa puasa Ramadan atau puasa yang diadakan dalam sebuah agama itu orangnya itu lebih tahan dan lebih tahan dibandingkan dengan atau kelaparan biasa atau kehausan biasa pada orang yang tidak melaksanakan ibadah. Itu dulu. Pertanyaan Mbak Ika tadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita? Kalau kita berbicara atau lihat kondisi pasien-pasien, kita makan biasa dulu aja ya. Pasien atau fisiologi pada orang yang normal itu kita makan asupan, terutama itu adalah glukosa atau karbohidrat, ya. Kemudian dilakukan reaksi di dalam tubuh kita, berbagai macam hormonal bergerak, terutama hormonal yang mengatur tentang metabolisme, insulin misalnya yang paling memegang peranan dan glukagon yang paling memegang peranan, masuknya gula itu, masuknya makanan itu menyebabkan hiperglikemi, dibantu oleh insulin sehingga insulin itu memasukkan gula tersebut kepada otot sehingga terjadi energi, atau manakala terjadi kelebihan maka masuk dalam hati, dia disimpan dalam bentuk glikogen. Kalau berlebihan lagi, dia akan menjadi lemak dan itu menjadi deposit. Itu pada orang yang normal biasa pada sehari-hari kita. Pada orang yang berpuasa, pada posisi lebih dari 12-16 jam, maka tingkat asupan makan, maka ada yang disebut dengan mekanisme gluconeogenesis yang terjadi pada hati. Glukoneogenesis yang terjadi pada orang normal itu merangsang terbentuknya pemecahan glikogen di hati sehingga menjadi glukosa
dan glikogen yang ada otot itu sendiri dipecah menjadi glukosa, menjadi power atau energi untuk aktivitas. Kalau itu kurang, maka terjadi apa yang disebut dengan lipolisis. Lipolisis itu adalah pemecahan daripada lemak, dan karena posisinya masih punya kondisi insulin yang baik, sehingga jadi dipecah dan menjadi energi lagi. Nah, di sini terjadi keseimbangan. Tapi sayangnya pada pasien yang diabetes, manakala telah terjadi puasa 12 sampai 16 jam yang posisi tadi di mana terjadi hipoglikemi sehingga terjadi pemecahan glukogen di dalam hati menjadi energi, lalu terjadinya pemecahan lemak untuk dijadikan energi. Nah, di sini sering terjadi kendala. Kendalanya apa? Karena dia kebablasan dia memecahnya, bisa lemak tadi dipecah menjadi apa yang disebut dengan benda-benda keton, dan itu tidak dapat diperbaiki oleh penderita diabetes pada kondisi diabetes yang berat, sehingga terjadi hiperglikemia dengan terjadinya ketosis. Kemudian yang kedua, karena dia tadi tidak bisa merangsang pemecahan glikogen atau gluconeogenesis yang tidak dapat dirangsang secara sempurna pada pasien-pasien yang diabetes, sehingga dia terjadi hipoglikemia. Nah, jadi dua kondisi ini yang sering kita jumpai pada pasien puasa yang ada pasien yang puasa dan pasien yang diabetes. Jadi begitu ya, diabetes melakukan puasa. Jadi pertama bisa terjadi kebablasan dia hiperglikemia, kadang-kadang diikuti dengan ketoasidosis, dan ini sebuah gawat daruratan. Yang kedua terjadi hipoglikemia karena proses signalingnya tadi tidak nyambung, karena pemanfaatan daripada epedrin, hormon epedrin itu juga rendah pada orang dengan diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi puasa itu menyebabkan terjadinya dehidrasi. Menyebabkan terjadinya dehidrasi. Dehidrasi tadi dapat memperberat ketoasidosis atau memperberat terbentuknya benda-benda. Yang kedua, menyebabkan viskositas atau kekentalan aliran darah itu menjadi bertambah. Adanya hiperglikemi, adanya dehidrasi menyebabkan kekentalan itu menjadi bertambah, dan ini juga menyebabkan terjadinya reaksi apa yang disebut dengan baik itu reaksi trombosis, sehingga bisa terjadi sumbatan maupun terjadi peningkatan inflamasi atau proses peradangan yang non-infeksi pada penderita-penderita diabetes. Nah, ini makanya saya sangat setuju sekali pendapat daripada Dr. Diradi, Kaprodi, dan adanya inisiasi daripada Mbak Ika, saya panggil Mbak Ika saja, untuk melakukan dialog ini. Saya sangat setuju sekali, hingga inilah yang terjadi pada pasien diabetes, hingga para diabetisi itu bagaimana caranya. Ini adalah harapan saya, sehingga habis dari kita berbincang ini, harapan saya bahwa pasien diabetes itu ada yakin sekali untuk melakukan puasanya dengan kondisi yang seperti ini. Saya kira seperti itu, Mbak Ika, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin ada tambah dari Mbak Endi, silakan, atau dari yang lain. Silakan, Mbak Ika, makasih. Ya, ternuan, dokter. Nah, tapi ini jadinya saya berpikiran begini, dokter. Jadi, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak mengetahui tubuh kita atau diabetes tidak mengetahui kondisinya, justru akan beresiko, begitu ya dokter? Betul. Kalau berpuasanya memaksa misalnya begitu. Nah, ya. Kalau seperti itu sebaiknya keputusan untuk berpuasa atau tidak itu berasal konsultasi dulu ke dokter atau bisa meraba-raba sendiri. Saya bisa puasa juga tidak. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan ini bagaimana sebaiknya sebelum putuskan berpuasa atau tidak. Baik, terima kasih. Jadi kita patokannya adalah pasien diabetes atau orang yang dengan diabetes ya, begitu. Diabetes atau pasien dengan diabetes. Sebenarnya orang yang sudah mengetahui bahwa posisinya diabetes itu adalah sebuah kelebihan.
Artinya banyak yang tidak tahu bahwa dia diabetes. Banyak yang tidak tahu bahwa diabetes. Tetapi kalau dia sudah mengetahui bahwa ini sebuah diabetes, tentunya punya kesempatan untuk berdiskusi menyakan atau kontrol dengan apa namanya tenaga kesehatan. Siapapun itu, ya dimanapun posisinya. Jadi sebenarnya sebelum kita memasuki bulan puasa, kalau dari himpunan endokrinologi Indonesia itu 3-4 minggu sebelum dilaksanakan bulan puasa itu seharusnya sudah dilakukan komunikasi para pasien-pasien yang diabetes atau tidak. Apa yang dikomunikasikan itu, tetap kalau memang baru mulai hari ini kita sempat ketemu, ya udah. Jadi yang ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Pertama itu ada yang disebut dengan 6 poin harus diperhatikan oleh penderita diabetes pada saat menjalankan bulan puasa bersama-sama didiskusikan, tanda kutip ya, didiskusikan dengan tenaga kesehatan yang ada pada apa namanya di lingkungan Bapak Ibu semua. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita mendeteksi dulu faktor risiko. Jadi nanti saya akan sebutkan faktor risikonya. Jadi yang kedua, kita sudah mengetahui pengaturan pola makan, terutama pola makan besar yang benar. Nah, pada hari ini nanti saya mohon perkenan itu Mbak Cendi dan teman-teman semua yang ahli gizi ini untuk menjelaskan itu seperti apa. Jadi seperti apa? Jadi itu poin yang pertama. Jadi dia sudah mengetahui risikonya. Lantas poin pertama sekali, makanya saya paling senang sekali dengan apa teman dan setiap saat itu saya selalu bicara sama teman-teman gizi. Saya tidak bisa berpraktek, saya itu tidak bisa mengobatin orang karena saya adalah ahli metabolik tanpa didampingi oleh seorang dietisen. Nonsen. Jadi poin pertama, pilar pertama daripada persiapan seseorang untuk melakukan apa namanya itu berpuasa seorang diabetisi itu adalah mengetahui pola makan yang benar, bagaimana dia menghadapi dan melaksanakan puasanya. Itu poinnya. Kemudian mengetahui kapan obat-obatan diabetes, baik itu obat oral maupun obat injeksi itu diberikan. Penyesuaiannya seperti apa? Kemudian bagaimana cara dia lakukan monitoring gula darah. Jadi pada hari ini kita sudah mulai start untuk makan itu ya. Lalu tahu kapan saatnya harus berhenti atau berbuka puasa. Kapan saatnya harus berbuka puasa. Itu seorang diabetisi harus tahu. Yang keempat, mengatur supporting, artinya bahan-bahan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan bulan puasa. Apa misalnya mempunyai nomor telepon yang dekat untuk tenaga kesehatan atau tas kesehatan. Yang kedua, tidak berada sendirian di rumah, khususnya untuk yang berisiko sedang dan berat. Untuk yang sedang dan berat, itu tidak berada sendirian di rumah. Harus ada orang lain yang kira-kira sangat mengerti dengan posisi itu. Yang ketiga, masih tetap melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan jasmani yang sesuai. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian, kita harus mengetahui apa dengan risiko. Risiko itu ada 14 poin. Nanti saya minta kepada Ika, saya nanti akan sampaikan apa yang telah disusun oleh teman-teman di Perkini. Itu untuk disebarluaskan kepada kita semua. Ada yang disebut dengan sinopsis daripada menghadapi bulan puasa. Apa itu? Elemennya itu adalah mengetahui dulu tipe diabetesnya. Tipe 1 atau tipe 2. Kalau didiagnosis sebagai tipe 1 atau tipe 2 yang gagal, harus dengan insulin dependent dan insulinnya lebih dari 20 unit, mungkin itu masuk dalam kategori yang di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa boleh menggantikan karena dia mempunyai halan. Ya, begitu ya. Yang kedua, tidak boleh mempunyai hipoglikemia sebelumnya. Terutama hipoglikemia yang unawareness. Artinya apa? Hipoglikemia yang tidak ketahuan. Bahkan menyebabkan kekurangan kesadaran. Kemudian yang ketiga, kendali kadar gula darah itu harusnya di bawah 200 atau HbA1c-nya itu di bawah 7,5.
Tapi apakah yang HbA1c-nya di atas 7,5? Boleh, tetapi dengan pengawasan. Boleh, tetapi dengan pengawasan. Kemudian terapinya itu biasanya mengetahui obat-obatannya, itu terutama obat-obatan yang insulin sekretogog, misalnya sulfonylurea atau menggunakan insulin itu sendiri, itu harus diatur lagi. Nah, resiko-resiko yang seperti ini yang harus diketahui. Yang selanjutnya adalah pasien dengan gangguan ginjal. Gangguan ginjal yang seperti apa? Pasien dengan gangguan ginjal di mana laju filtrasi glomerulusnya itu harusnya mulai di bawah 50 ml per menit. Itu sudah harus waspada. Ingat pasien dengan gagal ginjal stadium 3 ke atas. Yang ke stadium 3 masih bisa. Tetapi bagaimana dengan pengawasan? Yang mengawasinya sopo? Yang mengawasinya apa, jajar Dr. Budi, Bu Ika, Bu Cendi dan sebagainya. Ah, seperti itu. Lalu dokternya kan nanya, kadang-kadang ketemunya beberapa kali. Kemudian termasuk yang berisiko juga adalah ibu hamil dan orang tua lanjut usia yang tinggal sendirian. Nah, itu yang mesti kita waspadai. Saya kira seperti itu. Nah, kalau support saya akan tayangkan Mbak Ika. Ya, dokter. Siap. Ini waktunya karena juga tidak panjang ya. Nah, ini menarik sekali. Ini hubungannya dengan gizi itu tentang pola makan ini. Nah, Mbak Cendi bisa berikan apa informasi nih selama berpraktek ya. Selama berpraktek itu tentunya juga apa menerima keluhan ya, bukan keluhan ya, apa namanya, curhatan begitu. Saya boleh puasa apa enggak ya, begitu. Nah, kalau dari sisi gizi nih sebenarnya, sepenting apa sih, atau bagaimana ya, cara mengatur pola makan bagi diabetisi kalau pada saat berpuasa, gitu. Baik, saya sebelumnya saya beri dulu kepada para peserta, Iya, nanti kami akan kita share materi dari Dr. Libri dan Teh Cendi. Mungkin dia bisa membantu share di kolom chat, bisa nanti di-download ya. Atau mungkin kalau panjenengan semuanya sudah mempunyai pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat atau juga bisa raise hand ya. Jadi bisa kita beneran bincang-bincang ini. Monggo Teh Cendi, persilakan. Ya, selamat sore semuanya. Izin saya berbicara ya mengenai gizinya. Tadi ya, seperti Dr. Libri sudah katakan tadi sedikit ya, singgung mengenai pola makan sangat penting sekali untuk penderita atau untuk para diabetesi. Dan tadi Bu Ika nanyakan seberapa penting ya Bu ya. Sangat penting sekali. Karena pola makan termasuk salah satu pilar untuk penelaksanaan diabetes. Jadi dalam pelaksanaan diabetes mellitus itu ada pilar, yang salah satunya itu ada diet. Ada diet, farmakologi atau obat, lalu ketiga itu ada aktivitas fisik atau olahraga dan edukasi. Nah, kenapa diet ini menjadi salah satu yang paling penting? Karena setelah orang atau penyandang diabetes itu bagaimana keadaan tubuhnya atau bagaimana kondisi tubuh, tapi mereka belum paham betul akan kebutuhan asupan makannya, diet itu seperti apa, sehingga jika tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan kenaikan atau hiperglikemia, di mana penekan kadar glukosa darah. Dan sebaliknya, jika asupan makannya kurang, juga itu nanti akan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah atau hipernia. Jadi untuk para diabetesi ini sangat diperlukan pengetahuan yang cukup terhadap kebutuhan akan kebutuhan gizinya. Dan para diabetesi ini prinsip yang harus dilakukan yaitu ada prinsip 3J itu. Jadi untuk pola makan yang pertama itu tepat jadwal makan, tepat jumlah dan jenis makan. Bedanya untuk bulan Ramadan dan ketika sebelum Ramadan, untuk jadwal makan untuk sebenarnya itu bisa makan pagi, siang, sore. Nah, ketika bulan Ramadan ini para pasien atau klien di rumah sakit juga
masih bingung ya Bu Ika, jadi bagaimana nanti kalau puasa saya makannya seperti apa, takut kurang makan atau berlebihan, akibatnya takut berlebihan jadi makan sahurnya sedikit-sedikit atau malah banyak makannya di buka puasa, jadi lebih dimakan pas buka puasa. Nah, jadi pembagiannya bisa makan sahur dibagi ketika sahur, bisa dengan makanan lengkap. Jadi setelah sahur atau mendekati waktu imsak kita kasih lagi makan, bisa misalnya diberikan buah atau makanan yang lebih simple dari makanan lengkap itu. Nah, ketika buka puasa juga para diabetes itu tidak harus bingung ya, di rumah ada tajil atau es buah, lalu makan atau tidak, itu kan kasihan sekali. Tentu saja bisa, namun nanti untuk para diabetes juga harus diperhatikan apa saja nanti kandungannya di dalam makanan itu yang harus benar-benar terpenuh. Jadi misalnya es buah itu lebih diutamakan buah-buahan, manis itu dari buah-buahan, jadi dihindari gula yang bersifat diberikan gula langsung, jadi bisa pemanisnya itu dari buah-buahan, dari buah. Lalu ketika setelah berbuka puasa bisa diikuti dengan makanan lengkap. Nah, nanti dilanjut lagi setelah tarawih juga dapat diberikan makanan lengkap tetapi lebih sedikit komposisinya, jadi tidak terlalu banyak jumlah porsinya dari makan pembuka buka puasa tadi. Nah, maka dari itu untuk penyandang diabetes sih harus tahu berbagai makanan, nanti untuk jenis makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, prinsipnya itu sama seperti pada umumnya sebelum ketika sebulan puasa, jadi atau bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi karbohidrat itu hanya sebagai pengganti nasi, tidak dianjurkan misalnya konsumsi karbohidrat double, misalnya konsumsi nasi yang dibarengi dengan kentang, atau misalnya konsumsi nasi lauknya itu ada mie, jadi nasi double mie. Jadi dipilih jika misalnya sumber karbohidratnya nasi, berarti itu karbohidratnya, dan kalau kentang, ya kentang gitu. Untuk sekarang, apalagi ketika bulan Ramadan ini, lebih diutamakan makanan yang tinggi atau mengandung tinggi serat. Seperti itu. Dari jenis makanan juga harus benar-benar disiapkan atau dipilih. Jadi untuk sumber lemaknya yang dia sumber rendah lemak seperti ikan dan kulit ayam tanpa kulit itu boleh sebagai rekomendasi lauknya, dan dilengkapi dengan buah dan sayur itu. Iya. Seperti itu. Iya, terima kasih Teh Cendi. Ternyata sangat penting ya, dan ternyata juga tidak ada banyak dengan makanan sebelum berpuasa, cuman mengubah jadwal atau waktunya begitu ya. Nah, mungkin para diabetes ini juga harus sudah bersiap-siap ya untuk menunya ya, jangan sampai jadi bingung gitu ya. Nah, mungkin saya coba bacakan, ini ada satu pertanyaan dari, saya tadi salah ini ya, ini namanya Ides, ini saya kira ibu, ternyata ini cowok. Saya minta open mic kok tidak berkenan, baik saya coba bacakan ya pertanyaannya. Mohon tanggapan dari Bu Cendi, kebiasaan dari masyarakat Indonesia itu berbuka dengan kolak atau dengan apa ya, candaan apa nih, saya nggak tahu ya bahasa nih, saya dari timur tahu ini candaan. Kemudian ada buah, buah itu mana ini pertanyaannya, buah itu sunat tapi gorengan wajib. Nah, ini kebalikan tadi kayak, nah gimana ini Teh Cendi, bisa di kolari ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Ibu siapa? Cowok ini ternyata. Oh. Pak Ides ya. Yeah. Bapak Ides ya, jadi kebiasaan di kita itu kolak tuh. Pertanyaannya bagaimana Bu? Jadi kebiasaan kolak sebagai saat menu utama. Saat berbuka, ya saat berbuka itu biasanya lebih sering menggunakan kolak gitu ya. Buahnya itu jadi sunah hukumnya. Kalau gorengan jadi wajib gitu. Ya,
Ya, itu sebetulnya memang kebiasaan ya, jadi budaya. Nah, budaya itu kan timbul dari kebiasaan kita yang mana sebetulnya memang itu harus sedikit diluruskan. Kolak boleh sebagai makanan pembuka atau sebagai tajil, tapi kan tajil itu identik dengan makanan yang manis, segar, namun tidak juga sebanyak apa dulu porsinya. Kalau misalnya hanya satu tin kecil atau satu gelas, itu boleh. Nah, untuk sekarang kita luruskan di masyarakat, misalnya kita mau untuk buka puasa, untuk tajilnya itu mau kolak. Nah, kita pilih lagi yang bagus, yang seratnya tinggi itu bisa dengan es buah. Apalagi untuk para diabetes sih boleh makan tajil, tapi kita pilih menu tajilnya. Jadi kolak itu kita utamakan tidak pakai saus untuk para diabetes ini. Jadi diganti dengan susu low misalnya, atau misalnya mau es buah, itu bisa sekali ya. Jadi buah diperbanyak buah agar-agar ataupun di agar-agarnya, lalu misalnya cairnya itu gunakan sirup, tapi misalnya menggunakan sari buah atau jus. Nah, masyarakat yang non diabet juga mau sebetulnya untuk buka tuh mau dengan tajil kolak atau mau es buah, boleh-boleh saja, tapi kita perhatikan. Jadi memang kalau ketika puasa itu kita itu kebayang apapun, makanan apapun, jadi pas buka itu sepertinya kita ingin segala dimakan ya Bu ya. Jadi nanti kita ini lagi, kita atur lagi, kita kasih mindset lagi. Oh, kalau kolak hanya sebagian kecil ini, mungkin ukurannya satu piring kecil atau satu mangkuk kecil itu apa-apa untuk makanan pembuka. Nanti setelah sholat maghrib kita baru makan lengkap atau gizi seimbang. Nah, untuk gorengan itu sebetulnya kalau bulan puasa identik harus ada bakwan gorengan. Malah kan ya, lagi ribut ya gara-gara minyak mahal naik itu ya, karena sebentar lagi kan bulan puasa, jadi takut gak bisa bikin gorengan mungkin ibu-ibu. Ya, dahal kan sebetulnya ya, kalau bulan puasa itu enaknya makanan yang mengandung kuah. Kan kalau gorengan kayaknya kering gitu ya Bu ya, kalau pribadi ya. Tapi sudah menjadi tradisi atau budaya di masyarakat kita, kalau gak ada gorengan kayaknya belum kurang pas. Jadi, gitu ya. Ya, itu tugas kita ya sebagai ahli gizi, khususnya kita meluruskan kalau boleh kita konsumsi goreng, boleh. Tapi gorengan itu sebagai pendamping nasi. Jadi misalnya nggak kita ngemil sebelum makan nasi, kita sudah harus 3 gorengan. Biasanya kalau nggak sambil makan nasi kita suka lupa gitu, yeah, habis 2 sampai, karena nggak kerasa. Tapi kalau kita makan dengan nasi misalnya, boleh tempe, kita makan tempe dikasih tepung terigu ya, yeah, atau gorengan tempe. Tapi kalau makan dengan dibarengi nasi, paling kita bisa agak menang jadi satu potong, hanya satu potong. Jadi sensasinya sedikit, kita makan gorengannya nggak dipisah dengan nasi itu. Karena kalau masing suka jadi hilaf ya Bu ya. Mumpung ada begitu ya. Iya, bah, kalau yang paling penting itu sekarang buah-buahan, buah atau makanan yang berserat gitu kan. Dan di masyarakat yang mengandung serat tinggi itu family itu hanya buah dan sayur ya, padahal kan tidak hanya buah dan sayur yang mengandung serat itu, banyak ya, kacang-kacangan, serelia itu juga mengandung serat yang tinggi. Jadi misalnya makan buah nih, misalnya ada juga yang tidak suka buah atau tidak suka konsumsi, bisa diganti dengan kacang-kacangan. Misal ketika berpuasa itu membuat mus sayur kacang merah, atau misalnya sayur kacang merah ditambah daging sapi, itu boleh sekali. Jadi tidak harus terpaku dari buah atau sayuran yang mengandung serat itu. Seperti es kacang ijo, seperti es kacang merah gitu, bisa jadi pilihan juga ya. Yeah. Ini Dokter Lipri mungkin mau nambahin nih Dok. Kayak gimana Dok? Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Shandy tadi itu sudah tepat sekali gitu ya. Artinya prinsipnya sederhana kita. Kalau kita melihat yang dari pertama awal tadi kita sampai bahwa
Yang ditakutkan adalah terjadinya dehidrasi, yang paling ditakutkan terjadinya imbalan daripada glukosa yang tidak bisa kita kita cegah nanti mau ke arah mana, bisa hiperglikemi ataupun hipoglikemia. Makanan itu menjadi atau nutrisi itu menjadi satu yang betul sangat diperhatikan. Itu yang pertama. Dan itu sudah disepakati oleh kita pun para dokter, dan saya seorang diabetolog gitu ya, sudah sangat sangat memperhatikan itu. Pada prinsipnya begini. Nanti kalau sekali lagi kalau tipe-tipenya nanti tolong Mbak Cendi dan Mbak Ika dan teman-teman ya, untuk menyebutkan apa jenisnya gitu. Pada prinsipnya begini. Ada satu formula yang sangat baik sekali yang diperkenalkan oleh Profesor Askandar dalam memberikan asupan pada masa puasa Ramadan, yaitu apa yang disebut dengan formula 3.1. Nah, walaupun sekarang ini adalah formula apa namanya itu zamannya 4.1 ya, 4.0 gitu ya. Tetapi 3.1 apa itu? Pertama adalah makan besar. Makan besar itu dilaksanakan ada tiga. Pertama adalah makan besar yang pertama itulah adalah pada saat berbuka puasa. Makan besar yang kedua adalah pada saat tarawih, setelah tarawih. Dan makan besar yang ketiga adalah pada saat sahur. Ini sebenarnya posisinya kita usahakan untuk saat makan besar yang ketiga atau pada saat sahur itu seperti makan besar pada saat di tengah hari, artinya makan besar yang benar-benar besar, yang besar gitu ya. Nah, di antara itu ada bisa satu snack. Snacknya kapan? Yaitu pada saat tidur malam. Itu yang pertama. Komposisinya seperti apa? Komposisinya adalah komposisi seperti pada orang kebanyakan pasien diabetes selama ini. Artinya seperti itu. Jadi itu proteinnya 1%, karbohidratnya yang dipilih adalah karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks, kemudian lemak harus sekian. Nah, begitu yang ada. Kemudian yang ketiga, yang kedua selanjutnya adalah tentang dehidrasi. Tentang dehidrasi, asupan daripada cairannya itu harus memenuhi asupan minimal 1500 cc dalam per 24 jam minimal, itu minimal 1200 cc per 24 jam untuk minumnya. Jadi sangat baik sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Cendi tadi ya, usahakan makanan yang berkuah, jadi sup segala macam, usahakan seperti itu. Kapan pada waktu itu kita minum itu adalah pada saat berbuka. Pada saat setelah berbuka, sebelum tarawih, kemudian pada saat setelah tarawih, sebelum tidur. Kemudian sebelum tidur itu diusahakan sekitar 2 gelas. Sehingga pada sahur itu sekitar 2 maksimal 3 gelas atau sekitar 900 cc-an, 750-900 cc-an baru kita berikan pada saat di sahur. Karena kalau kita kejemuan pada saat di sahur itu, maka nanti kita diuresis lagi, diuresis kita lagi. Kita pipis terus kita pagi-pagi sekali, dan itu juga menyebabkan dehidrasi. Jadi sekali lagi diusahakan start daripada berbuka puasa itu asupan minumnya harus diperbanyak. Nah, untuk posisi lain itu silakan komposisinya itu sesuai apa yang dikatakan oleh Mbak Cendi tadi, bahwa ya dikurangi memang lemaknya, karena lemak itu sendiri kalau sudah tahu metabolisme tadi, ya malah bukannya lemak yang disimpan yang dipecah nanti, bahkan lemak yang ada pada saat di makanan kita langsung dipecah menjadi kalori, menjadi panas, sehingga dia menjadi kadar gula darahnya sangat tinggi sekali nantinya. Nah, 1 gram lemak itu sebanding dengan 4 gram ya, 4 kali lipat daripada kalori yang ada pada karbohidrat. Saya kira itu sudah benar sekali apa yang disebutkan tadi. Saya kira demikian tambahannya. Ya, terima kasih Dr. Libri.
kitab ini ya. Jadi harus diperhatikan sekali di resikonya selain glukosa darahnya itu meningkat ataupun ternyata juga ada ancaman dehidrasi ya. Nah, biasanya bulan puasa itu cenderung identik dengan musim panas. Nah, biasanya itu. Nah, makin mudah sekali kita terkena dehidrasi jika tidak diatur asupan cairannya. Jadi mungkin akan lebih segar begitu ya pada saat berpuasa, seperti saran Teh Candi tadi, memperbanyak asupan cairan. Ya mungkin cairannya ini bisa dibentuk macam tadi ya Teh ya. Nah, saya jadi penasaran nih Teh, kalaunya punya resep ya yang bisa kalau boleh disampaikan nih ya, beberapa resep mungkin biar teman-teman juga atau yang lain bisa membayangkan begitu ya. Nah, resep apa yang bisa meningkatkan serat? Tadi kan sudah disampaikan kalau ternyata serat juga sangat penting untuk kita. Dan yang pernah saya dengar ini konsumsi serat ini sangat penting ya untuk pasien diabetes karena ternyata bisa membantu mengontrol glukosa darahnya begitu. Bisa mungkin diberikan contoh itu Cak Candi. Ya baik, ya betul sekali, serat itu sangat penting ya, apalagi sekarang ini penelitian itu menyebutkan bahwa ternyata para diabetes itu konsumsi seratnya hanya 10 gram per hari, sedangkan kebutuhannya itu dalam per hari itu kurang lebih 30 gram. Jadi masih kurang ya, lumayan. Beberapa menu, saya kasih contoh untuk misalnya untuk berpuasa atau sahur. Jadi tadi seperti yang saya katakan, untuk makan lagi serat itu tidak hanya dari buah-buahan atau dari sayuran, tapi bisa juga dari kacang-kacangan, serelia. Nah, salah satu menunya misalnya ketika berbuka puasa, kita bisa berikan menunya seperti cah brokoli ayam. Jadi nanti brokoli dengan ayam, karena brokoli itu salah satu jenis sayuran yang memiliki tinggi serat. Oh iya, nanti Bu Ika dan teman-teman saya boleh ya materinya nanti di-share, karena di materi saya juga sudah ini ya resep yeah. dan contoh menunya. Yeah. Lalu selain itu juga ada seperti sayur kacang. Nah, sayur kacang itu bisa sayur kacang ditambahkan dengan protein hewaninya, hanya diberikan bakso atau diberikan daging sapi sesuai dengan kebutuhan per orangnya. Seperti kita ketahui ya, kalau daging sapi itu sangat masih boleh dikonsumsi untuk diabetes. Yang penting dalam seminggu itu tidak melebihi 4-5 kali. Jadi karena termasuk lemak sedang, masih dapat dikonsumsi, hanya tidak setiap hari, seperti itu. Lalu ada lagi misalnya bisa memasak rawon. Nah, kalau dalam rawon itu bisa diberikan daging, dan bagi diabetes misalnya yang memiliki kendala di tekanan darah tinggi juga, nanti untuk penggunaan garamnya juga bisa batasi sendiri. Namun bagi yang memang sudah memiliki tekanan darah yang normal, bisa diberikan garam secukupnya, seperti itu. Untuk menu pembuka atau menu tajil juga tidak usah khawatir, karena untuk penderita diabetes juga jangan tidak bisa makan enak ya. Saya juga suka kasihan dengan pasien-pasien saya, pasien yang baru terdiagnosa DM atau diabetes itu kadang mengeluh, kenapa ibu makannya hanya ini kalau saya sudah recall, ya karena gula saya naik, dia gak makan bakso, gak makan daging sapi, gak makan ayam, kenapa bu? Menu tajil juga boleh ya, rekomendasi dari saya itu ada misalnya es buah. Jadi boleh es buah, buah-buahan. Kalau es buah biasanya diberikan susu full cream, diberikan. Nah, kalau untuk pasien DM atau diabetes ini tidak diberikan susu full cream, tetapi kuahnya itu bisa dari sari buahnya sendiri atau dari jus buahnya. Lalu misalnya jus buah naga itu boleh. Selain itu juga misalnya mau bikin es belewah ya Bu, es belewah, jadi buah belewah lalu diberikan
maaf, timun suri bisa dikombinasikan dengan kelapa muda, itu boleh sekali. Tetapi penggunaan gula di sini yang harus diperhatikan. Memang masih diperbolehkan menggunakan gula khusus diabetes, tetapi itu juga tidak dianjurkan sering. Jadi sekali-kali atau kita selang-seling, hari ini kita menggunakan gula, untuk besok kita kuahnya diganti dengan ini, dengan sari buah atau dengan jusnya. Tapi dalamnya itu ada topping buah-buahan atau agar-agar. Nah, selain itu juga misalnya mau membuat es kelapa jeruk, itu boleh. Jadi untuk kuahnya kita kasih perasan jeruk baby, misalnya yang manis, nanti kita berikan kelapa muda, lalu misalnya belewah, jadi seperti itu. Jadi untuk pasien diabetes juga boleh ya tajil yang manis-manis, tapi ya itu, kita harus memperhatikan untuk penggunaan bahan yang di dalamnya, dan memilih bahan makanan juga di dalamnya. Jadi kita utamakan yang tinggi serat, buah-buahan yang tinggi serat. Untuk menu buka puasa dan sahur juga kita perhatikan menunya yang memiliki kandungan serat tinggi juga, dari misalnya dari tadi sayuran hijau, kacang-kacangan atau serelia bisa kita berikan setelah tarawih, misalnya kan masih dalam porsi makan besar ya, jadi boleh misalnya kita berikan oatmeal dengan buah pisang atau oatmeal dengan buah naga, kita kombinasikan, boleh seperti itu. Iya,